Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muslimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana kisah sejarah, ya, di mana kisah sejarah ini acap kali dibuat oleh orang-orang kafir, ya, dipleset-plesetkan maknanya dan pleset-plesetkan sejarah jalan ceritanya, ya, dan memelesetkan kesalehan, ya, mentiadakan bahkan kesalehan dari seorang nabi yang bernama Syam'un ataupun Samson. Nah, ini seperti bahwasanya asbab bunuzul, bagaimana adanya bulan puasa, Lailatul Qadar, ini juga tidak terlepas dari kisah sejarah Nabi Syam'un ataupun Nabi Samson ini, ya, yang mempunyai kekuatan dari rambutnya yang panjang gitu, ya. Jadi umat orang-orang yang membenci Islam ini acap kali membuat film-film, ya, film-film yang diambil dari sejarah para nabi namun dipleset-plesetkan sejarahnya, dipleset-plesetkan kesalehannya, dihilangkan kesalehannya dan dipleset-plesetkan dihilangkan dari segala sesuatu apa yang menjadi kebenaran di dalam sejarah itu. Jadi dihilangkannya. Jadi acap kali para generasi muda, ya, jangankan anak cucu yang akan datang nanti, ya, pada kita sendiri pun, kalau kita tidak ada referensi-referensi buku Islam itu menerbitkan, ya, informasi-informasi yang diberikan oleh buku-buku Islam, kita akan tersesat dengan film-film yang dibuat oleh kaum kafir. Sebenarnya dahulu kita, jika ini tentang film ini, ya, itu disangka hanyalah fiktif, ya, artinya hanyalah sebuah film tidak dan tidak ada latar belakang sejarahnya, itu tidak ada. Nah, itu mungkin pikiran kita, masih banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Kadang karena saya juga dahulu juga berpikir seperti itu, gitu, ya. Samson itu berasal dari mana, kan begitu, ya. Ternyata Samson ini adalah kaum dari Bani Israel, ya, yang Allah berikan nikmat, karena memang dari kaum-kaum dari Bani Israel ini banyak sekali yang diberikan nikmat oleh Allah itu, ya, tentang bagaimana Musa itu pun kalau seandainya memukul, ya, marah memukul, jangankan manusia, ya, malaikat dipukul saja dapat buta, itu pernah terjadi seperti itu, ya, dalam sejarahnya dalam Islam itu. Belum lagi Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lain, Allah berikan keistimewaan luar biasa, kan seperti itu, dan Allah muliakan mereka tidak seperti apa yang tertulis di dalam kitabnya orang ono-ono, Daud telanjang lah, Salomo bekono lah, Salomo beginilah, Daud bekono lah, Daud beginilah, ya, Musa bekono lah, Musa beginilah, kan itu. Jadi berbeda itu, ya, karena memang apa yang dikisahkan oleh Allah melalui Al-Quran itu adalah pembeda, ya. Jadi, ya, Al-Furqan, ya, itu kitab pembeda, karena di sini mengkoreksi dari segala sesuatu apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab mereka yang keliru itu, ya, yang keliru. Nah, seperti apa kehebatan ataupun kesalehan Nabi Syam'un ataupun Samson ini, ya, mari kita saksikan. Saya akan tayangkan dan kita akan cermati sama-sama, kita akan resapi sama-sama agar kita dapat mengetahui sejarah itu, ya, bagaimana sesungguhnya Nabi Syam'un itu memang
benar pernah ada menurut Islam, dan beliau adalah orang yang saleh dan dari penyebab ataupun sebab adanya Lailatul Qadar. Demikian kami simin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabiullah Syam'un Al-Ghazi alaihissalam dan hubungannya dengan asal muasal Lailatul Qadar. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsyun atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dan dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, yaitu Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Beliau SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabat, "Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un." Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihissalam, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemujizatan dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, beliau dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika beliau merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syam'un juga ahli ibadah, dan tercatat beliau sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama Tauhid, yaitu mengesakan Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah banyak kaum kafir dengan jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, beliau dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Nabi Syam'un untuk ikut membantu membunuh Nabiullah Syam'un alaihissalam. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan,
sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syam'un suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un sewaktu tidur untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Nabi Syam'un gagal karena ketiduran, yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Nabi Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Nabi Syam'un Al-Ghazi tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un melapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Nabi Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Nabi Syam'un bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Nabi Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Nabi Syam'un itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, sekali hentakan, Nabi Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Nabi Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Nabi Syam'un bercerita juga jika sebenarnya beliau adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali Allah, yakni kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam kepada istrinya. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syam'un dengan 4 helai rambutnya, dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syam'un, sementara beliau tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Nabi Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Nabi Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun beliau tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat
ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. Begitu hebatnya siksaan tersebut, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un alaihissalam. "Wahai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah." "Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Doa Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada Nabi Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya beringsur sedikit saja, putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun rubuh menimpa Raja Kafir bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur, dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Hanya Nabi Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menembus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surat Al-Qadar. "Wahai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Mendengar berita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Wallahu a'lam bisawab."
Itulah kisah Nabiullah Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Nah, kaum muslimin, demikian ya videonya. Nah, ini perlu kita catat dan kita ingat di dalam pemikiran kita dan di mindset kita ya, di hati kita, bahasanya Nabi Samson ini memang benar pernah ada, dan jalan ceritanya sungguh amatlah mengharukan dan tidak seperti apa, indah dan mengharukan, dan tidak seperti apa yang tragedi ataupun sejarah itu ada dibuat oleh kaum kafir, di mana Samson telanjang dada, ya kan? Telanjang dada, lalu pedang lalu apa namanya, pokoknya macam manulah, macam apa ya, manusia-manusia super yang ada di dalam khayalan orang-orang kafir, tapi tidak seperti bayangan mereka, seperti manusia-manusia super seperti Kapten Amerika dan lain-lain sebagainya, khayalan ataupun imajinasi mereka. Jadi disinilah letak pelurusan sejarah ya di dalam Islam. Oke, demikian saja kaum muslimin. Semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kita dan menambah ilmu bagi kita semua, dan kita pun dapat mengetahui lebih banyak tentang bagaimana sesungguhnya Lailatul Qadar, dari mana awal asal muasal. Baik, kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.